Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudu sareng ari pirang-pirang farduna wudu. Sitatun eta aya genep ahadu hari salah sahijina tina itu anu genep teh niat wuduin eta niat wudu. Au adain atanapi niat ngalaksanakeun fardu wuduin kana farduna wudu. Au rob ahadasin atanapi niat ngaicangkeun hadas li ghairi da'in min hadasin pikeun jasalian ti jalmi anu langgeng hadas. Hatta fil wudu'i sehingga dina wudu al-mujaddidi anu anyar awit toharoti atanapi susuci anhu tina itu wudu awit toharoti atanapi susuci linawi sholati pikeun saumpami sholat mimat ina perkara layu bahu anun tedi menangkan itu perkara illa bil wudu'i angin kecuali ku wudu awis tibahati muktakirin atanapi ngalap menang na anu mika butuh ila wuduin kana wudu ka sholati sepertikeun sholat wa masil mashabi sareng nyepeng na mashab wala takfi sareng tecukup non niat ustibah hatima niat ngalap menang na perkara yundabu anu disunatin laukana itu perkara non al wudu wudu takiro atil qur'ani sepertikeun mausna al qur'an awil hadisi atanapi maus hadis kadukuli masjidin sepertikeun lebet na masjid wa ziyarati qabrin sareng ziarah kubur wal aslu sareng ari asal fi wujubin niyati dina wajibna niat khobarun eta aya khobar innamal a'malu sa'nyana ari pirang-pirang a'mal sa'nyana ari sahna pirang-pirang a'mal bin niyati eta kan akul kalawan sampurnana niat ai innama sihatuha tegesna sa'nyana ari sahna itu niat li akmaliha karena sampurnana itu niat sih innama siatuah karena sanyana sahna itu amal teh li akmalia karena sampurnana itu niat wa yajibu sarang wajib non kornuha ngabarengana itu niat inda awali gosli juz innali kamu bah mimiti juz min wajin tinararai walau korona hak makal muntiang ngabarengan hak karena itu niat biasnaihi dina tengah-tengah na wudu kafa maka cukup wa wajib sareng wajib naon i'adatu goslima ngumihana ngumbahna perkara sabaku anu parantos tiheula hakana itu niat wala takfi wala yakfi sareng teu cukup naon kornuha ngabarengana itu niat bima kana perkara qoblau anu samemehna itu wudu hai sulam yastasibha sakira-kira henteu ngamilik hakana itu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan bahwa rukun ataupun fardu wudu semuanya ada enam bagian. Yang pertama beliau menjelaskan bahwa yang pertama adalah niat, di mana niat ini adalah niat melaksanakan wudu ataupun niat melaksanakan kefarduan wudu. Dan artinya bagi seseorang yang ingin melaksanakan wudu perlu adanya niat. Dasar daripada kewajiban niat ini adalah sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat, itu bahwa keabsahan daripada amal adalah dari kesempurnaan niat. Dan juga dijelaskan dalam apa bait Fathul Mu'in ini bahwasanya bagi seseorang yang ingin melaksanakan wudu yang diperbaharui, artinya ketika seseorang belum batal wudu namun ingin wudu lagi tetap harus adanya niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Hal ini sesuai yang tercantum di dalam Al-Qur'an fagsilu wujuhakum, bahwasanya basuhlah muka kalian. Artinya beberapa imam ataupun fuqaha ulama fikih mengisyaratkan bahwa berbeda pendapat di dalam bagian batasan-batasan wajah, namun yang jumhur ulama sepakat bahwa membasuh muka itu mulai dari tumbuhnya rambut sehingga dua tulang rahang di bawah, dan wajib juga membasuh setiap apa yang tumbuh di dalam rambut yang tumbuh di dalam bagian wajah, entah itu alis, entah itu kumis dan jenggot ataupun lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah
Yang ketiga yaitu mengusap atau membasuh tangan hingga siku. Nah, para imam fikih ataupun non fikih fuqaha mensyarakan dalam membasuh tangan ini mulai dari siku sini hingga terbasuh sampai semuanya sehingga tidak ada hal yang terlewat satupun. Selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah, dalam mengusap sebagian kepala berbeda pendapat juga, namun yang masyhur dari mazhab Abu Hanifah adalah membasuh seperempat dari bagian kepala itu. Adapun kaul lain menyebutkan bahwa dalam membasuh sebagian apa kepala ini ada yang mensyaratkan satu helai rambut pun bisa, boleh. Yang selanjutnya adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Dalam membasuh mata kaki ini juga disyarahkan atau tercantum di dalam Al-Qur'an, famsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah tartib, di mana tartib ini adalah mendahulukan anggota yang perlu didahulukan dan mengakhirkan anggota yang perlu diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikrob fasal berikut. Wa furuduhu wa harful istinafi mabniun ala fathati lamal hatta lahu minal i'robi. Mengapa wa ini dikatakan harap? Sebab harap itu asal dari harap itu mabni, namun ada kedepannya ada yang mabni itu mabni fathah, mabni domah, dan mabni sukun. Karena asal dari mabni itu sukun, seperti dalam bait alfiyah, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal asl fil mabni ayu sakana wa min dhufatin wa dukasrin wa dom ka aina amsihaitu wa sakinukam. Furuduhu menjadi mubtada, furudun mubtadaun fahuwa marfu'un wa alamatu rafihi domatun dahiratun fi akhirihi li'annahu jamu taksiri. Namun dalam furudun ini merupakan jama taksir kil kasroh, karena jama taksir terbagi menjadi dua, ada jama taksir kasroh, ada jama taksir kilah. Seperti kalau jama taksir kasroh hanya kilah ada empat wajah, seperti dalam bait alfiyah aqilatun aqulu suma fi'la suma ta'ab alu jumu'u qila. Namun dalam lafad furudun ini asalnya adalah wajan fa'ila atau farido, sehingga ketika wajan fa'ila akan dijama' taksirkan menjadi fu'ulun atau artinya farido menjadi furudun sesuai dalam bait alfiyah wa bi fu'ulin fa'ilun nahu kabid yakhusu ghaliban kada kayat torid ku. Di sini menjadi statusnya menjadi mudhof ilaih fi mahalil khofbi li'annahu domirun barijun mutasilul majrur. Nah, sitatun ini menjadi khobar. Nah, khobar ini barisnya diropakan. Mengapa khobar diropakan? Karena diropakannya karena ada mubtada, sedangkan mubtada diropakan karena menjadi di awal atau diam di awal kalimat. Seperti dalam halnya warofa'u mubtada'an bil mubtada kada karofu khobarin bil mubtada.